Halo guys, balik lagi sama gue di Kinom 9. Dan hari ini teman-teman semua seperti biasa ya kan, pembaruan di hari Senin, apa aja sih eventnya? Dan katanya teman-teman semua ada Cristiano Ronaldo terbaru ya guys ya. Anjir, baru aja keluar ini yang POTW. Mari kita bahas, let's go. 1 hour later. Oke teman-teman semua, jadi yang pertama ya guys ya, untuk di hari Senin ini bakalan keluar ya National Selection ya teman-teman ya, di sini ya guys ya. Jadi teman-teman semua, di sini udah dikonfirmasi juga ya kan, bahwa ada nanti di tanggal 31 Juli ya guys ya, bakalan ada National Selection ya kan. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, yang pertama ada Cristiano Ronaldo. Waduh. Ini bagus juga sih ya kan. Dan mungkin kalian kepo dengan max ratingnya, gue ada sedikit bocoran mungkin ya guys ya, untuk max ratingnya ya guys ya. Jadi mari kita bahas max ratingnya ya kan. Yang pertama ya, Cristiano Ronaldo dong kita bahas. Jadi teman-teman semua, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, untuk Cristiano Ronaldo kemungkinan besar bakalan dihadirkan, dan juga tentunya untuk ratingnya 96 ya guys ya. Kalau di boost bisa jadi ke 99 tentunya gitu kan. Dan untuk gaya main ya seperti biasa sih, pemburu gol ya guys ya, goal poacher ya tentunya gitu kan, seperti itu boy. Dan selanjutnya teman-teman semua, di sini ada Romelu Lukaku. Ini sih guys, ini juga incaran juga nih ya, selain Ronaldo gitu ya, karena dia juga badak tentunya gitu kan, bisa nyundul juga 94 guys untuk max ratingnya. Kalau di boost bisa jadi 97, lumayan banget. Dan selanjutnya juga di sini ada Wilson teman-teman semua, 93. Kalau di boost bisa jadi 96 ya guys ya, seperti itu boy. Dan selanjutnya teman-teman semua, nggak cuma itu aja, jadi kita bakal ke bagian midfield ya teman-teman ya gitu kan, ke bagian gelandang ya guys ya. Jadi teman-teman semua, di sini juga kalau kalian bisa lihat di sini ada Zielinski ya kan. Zielinski ini 94 guys, kalau bisa di boost mungkin bisa jadi 97. Dan juga ada Halnaglu ya kan, ini juga bagus juga nih guys ya, buat attacking midfield juga oke. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada Halnaglu ya kan, 94 dia max ratingnya, mungkin kalau di boost sampai 97 ya guys ya, kayak gitu temennya. Dan ada Vidal, nah ini preman ya kan, gua nggak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul ya guys ya, tiba-tiba muncul, dimunculin sama Konami, udah hilang berapa lama gitu ya, nggak muncul-muncul. Vidal akhirnya ya kan, Vidal Ultraman ya kan, muncul lagi temennya gitu kan. Kalau kalian bisa lihat di sini untuk ratingnya 91 guys, kalau di boost bisa jadi 94 ya guys ya, seperti itu bye. Dan selanjutnya kita bakalan ke bagian center back. Di center back di sini ada 3 temennya, ada Laporte yang pertama 94 untuk max ratingnya, kalau di boost bisa banget ke 97 ya guys ya, kayak gitu temen-temennya. Dan juga ada right back, dan juga dia bisa di posisi RMF juga ya kan, untuk Dumfries ini ya guys ya. Untuk Dumfries ini offensive fullback ya, mungkin dia itu 92 guys ya untuk ratingnya kemungkinan, dan kalau di boost bisa jadi ke 95. Selanjutnya juga di sini ada Colester ya, kolesterol lah ya, susah banget nama lu, bang 90 guys ya untuk max ratingnya, kalau di boost bisa jadi 93 ya guys ya. Dan yang terakhir di sini ada dua terakhir, yaitu Livakovic ya kan, 92, kalau di boost bisa jadi 95, goalkeeper temennya atau kiper ya guys ya. Dan selanjutnya juga di sini ada Berge ya kan, 90, kalau di boost bisa jadi 93. Dan kemungkinan guys ya kan, untuk National Selection ya kan, National Selection ini mungkin 3 kali gacha ya guys ya gitu kan, kemungkinan 3 kali gacha doang, nggak bisa diborong temennya, semoga aja bisa diborong gitu, karena gue pengen Ronaldo lagi nih ya, kita koleksi ya, harus koleksi gitu. Dan selanjutnya juga teman-teman semua, nggak cuma itu aja, nanti di tanggal 31 Juli kemungkinan juga ada Colombia Selection lagi ya guys ya. Colombia Selection di sini menghadirkan beberapa pemain incaran gue ya guys ya, yang pastinya ada Barrios bro. Wah ini, mari kita bahas ya max ratingnya ya guys ya. Jadi teman-teman semua, kalau bisa lihat di sini, untuk yang pertama itu ada Diaz ya guys ya, ini Diaz Liverpool ya kan, 95, kalau di boost bisa jadi 98. Dan juga tentunya di sini ada Cuadrado teman-teman ya, 93 guys, kalau di boost bisa jadi 96. Dan juga dia bisa ke right back ya guys ya, untuk Cuadrado ini. Dan selanjutnya teman-teman semua, ini dia ya guys ya, di sini ada James Rodriguez guys ya. Wow, James Rodriguez ini juga lumayan ini sih, rare juga gitu ya guys ya, karena jarang banget muncul bro ya. Kalau kalian bisa lihat di sini dia 92 guys, kalau di boost bisa jadi ke 95. Dan juga tentunya di sini ada Quintaro
Quintero ini 88 guys ya, kalau di bus bisa jadi 91 tentunya, seperti itu boy. Nah, ini dia boy ya, meta-meta pro player, meta-meta Asgard Azizi ya. Jadi di sini ada Barrios teman-temannya gitu kan. Wah, ini dia bro Barrios ya guys ya gitu kan. Jadi teman-teman semua, di sini Barrios resmi hadir ya di Colombia Selection teman-temannya, dan juga tentunya ini bakalan menjadi incaran juga bagi kalian yang mau DMF terbaik. Kalian silakan Barrios ini ya, one of the best lah ya, bukan yang terbaik, maksudnya salah satu yang terbaik. Nah seperti itu ya, aman ya teman-temannya. Jadi penyuka Casemiro, penyuka Rodri nggak marah-marah ya kan. By the way, gue pakai Rodri Showtime ya guys ya gitu kan. Dan kalau kalian mau dapat di sini, kalian bisa banget gacha ya guys ya, karena lumayan juga untuk ratingnya 93 guys. Kalau di boost bisa jadi ke 96 bro. Wah gelo, ini sih wajib dapat sih guys ya. Oke teman-teman semua, dan selanjutnya juga di sini ada Yuri B temennya. Yuri B di sini kalau kalian lihat ya, untuk ratingnya 90, kalau di boost bisa jadi 93. Dan yang terakhir di sini ada dua back temennya 88 masing-masing ratingnya, ada Yerimina dan juga Sanchez ya guys ya 88. Kalau di boost juga sama ratingnya 91, kemungkinan seperti itu ya guys ya, seperti itu boy. Dan yang nanya-nanya tentang event rahasia, ya betul sekali guys ya, ada event rahasia bro. Jadi di sini temennya kalau kalian bisa lihat di sini, untuk event rahasia yang pertama di sini juga kalian harus ke Laga Autentik temennya. Di Laga Autentik kalian bakalan ketemu di sini di acara ya, di bagian acara kalian klik dan kalian bakalan dapat di sini USL Championship temennya. Kalian masuk aja, dan kalau kalian bisa lihat di sini kalian bakal ditampilkan dengan beberapa klub. Kalian harus pilih salah satu. Abis pilih kalian langsung atur squad dan langsung diarahkan ke sini ya guys. Kalian harus menyelesaikan 3 tantangan. Yang pertama di sini kalian harus dapat 1 kemenangan dan 1 kemenangan ya, semuanya sama ya guys ya, seperti itu boy. Dan untuk hadiahnya, wow, sangat-sangat GG ya. Wah, GP guys. Terima kasih Konami ya kan. Kapan nih? Hey, gratis koin, kampretos. Jadi di sini ya guys ya, untuk hadiahnya GP lagi. 10.000 GP, 10.000 GP dan juga 20.000 GP di hadiah tantangan yang ketiga ya guys ya. Seperti itu boy. Dan selanjutnya teman-teman semua, kita bakalan bahas tentang racikan ya kan. Nah, ini racikan visionary pass terbaik ini boy. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, untuk racikan terbaik Showtime visionary pass-nya Kevin De Bruyne ya, kalian bisa lihat di sini kan, kalian ikutin aja 48 10 86 ya guys ya. Oh my god guys ya, di sini kalau kalian bisa lihat ya, untuk statistiknya beh mantap banget ya guys ya. Apakah kita harus gacha guys? Dan untuk max ratingnya 98, kalau di boost bisa jadi ke 101 ya guys ya. Seperti itu boy. Dan selanjutnya di sini juga ada racikan terbaik Showtime visionary pass dari Griezmann ya kan. Griezmann ya guys ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, Bang Grizi ini dia itu 97 guys ratingnya. Kalau di boost bisa jadi 100 ya guys ya. Dan untuk racikan terbaiknya 84-12-98 ya guys ya. Mantap juga. Ini salah satu yang terbaik guys ya. Kenapa? Karena dia itu second striker dan bisa dijadiin striker, cuma punya visionary pass. Speednya 78, speednya kuning temennya. Emang Griezmann ini nggak terlalu kenceng sih, tapi kalau di gameplay kenceng guys ya gitu kan. Jadi jangan khawatir. Dan selanjutnya juga yang terakhir di sini ada racikan terbaik Showtime visionary pass dari Modric temennya. Nah, ini dia nih wonderkid ya guys ya. 97 guys ratingnya, kalau di boost bisa jadi 100 temennya. Dan untuk racikannya begini, 12 8 5 12 dan 6 ya guys ya. Dan selanjutnya kita bakalan bahas tentang perbandingan ya guys ya, karena banyak banget yang bandingin, nggak tahu kenapa orang itu sehat atau kagak sih. Gua nanya deh, hey, ini ya di visionary pass-nya Modric itu di compare ya guys ya sama yang POTW Pildun temennya. Bang, ya katanya lebih bagus nih bang. Wah, pas gue cek, waduh, oh iya ya, banyak yang ijo ya kan. Tapi lu nggak lihat ya kan, kalau untuk yang ini ya guys ya, visionary pass di bagian low pass-nya, terus low to pass-nya ya guys ya, itu tuh menang temennya gitu kan. Dan juga untuk ball control-nya menang ya guys ya. Jadi teman-teman semua, perbedaannya sangat jauh aslinya guys ya gitu kan. Dari mulai posisinya aja itu udah beda ya kan. Kalau yang Modric yang ini memang CMF yang suka ngalirin bola gitu ya, jadi nggak perlu yang namanya defense segala macam ya guys ya gitu kan. Nah kalau yang ini kan posisinya emang DMF ya guys ya gitu kan, DMF terus juga nggak punya visionary pass yang POTW temennya gitu kan. Jadi kalau menurut gua nggak make sense sih kalau misalkan kalian compare ya guys ya, dari posisi aja udah beda gitu, kegunaannya udah pasti beda guys ya gitu kan. Sekali lagi, yang Modric yang Madrid ini tuh visionary pass ya kan, yang dimana skill ini itu meningkatkan akurasi kontrol bola first time, umpan satu sentuhan dan juga penyelesaian satu sentuhan bro. Jadi pemain-pemain yang dapat visionary pass ya bakal lebih GG daripada yang nggak
nggak punya gitu guys ya, apalagi di bagian midfield ya, untuk gelandang guys, seperti itu boy. So, jadi sih guys untuk video kali ini, terima kasih yang sudah menonton dan juga like, jangan lupa ya guys ya, dan juga subscribe, kita bakalan ke 400.000. Gue Eki Ramus, bilang pamit, keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro.